Sedikitnya 173.000 personil pengamanan gabungan terdiri dari unsur Polri, TNI, pemerintah serta stakeholder terkait terlibat dalam pengamanan operasi Ketupat Intan 2018. Operasi yang serentak digelar di jajaran Polda Kalimantan Selatan ini berlangsung dari 7 hingga 24 Juni mendatang. Pelaksana tugas Bupati Tabalong, Sony Alpianur yang bertindak sebagai inspektur menyampaikan ada 4 potensi kerawanan yang termasuk fokus operasi kali ini, yaitu stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan, kelancaran arus mudik dan balik, potensi bencana alam dan gangguan Kamtibmas, serta ancaman terorisme. Selain itu pula pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian dan Mako Polri juga menjadi perhatian operasi kali ini. Operasi ini tidak saja masalah Kamtibmas, tapi juga menyangkut kebutuhan bahan pokok pangan selama Lebaran. Kemudian juga masalah terorisme juga mencakup banyak hal. Nah, sehingga mungkin ya oleh Pak Kapolri saya perlu masalah operasi gabungan dengan TNI juga, dengan Pemda seluruh Indonesia dan stakeholder. Bahasanya stakeholder itu kan seluruh pemangku kepentingan di daerah. PLT Bupati Tabalong mengharapkan melalui operasi ini dapat terjalin kerjasama yang solid antara TNI dan Polri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama melakukan pengamanan selama mudik Lebaran. Rahmadi, TV Tabalong melaporkan.